6. Kalau dua kalah minimal jangan 3 potong. Yang berpikir macam itu moral thing namanya. Jadi satu sama lain merasa saling ketergantungan. Nah, sekali lagi bahwa ini kompetisi. Kalau kompetisi itu pengen yang terbaik. Jadi berusaha bahwa ini dijadikan ajang pertama yang dilakukan oleh ajang kedua yang dilakukan oleh Pencap Palembang. Cetapi, ya bertempat di Cetapi, penyelenggaranya adalah Perkasi Kota Palembang dengan leadernya Abi. Saya manggilnya Abi, ada Abi? Di bawah. Kita berharap kita memberikan apresiasi dengan kompetisi yang fair play, sehingga pertandingan ini bisa berjalan dengan baik, benar dan jujur. Jadi juaranya pun kita belum memprediksi kan, karena tergantung situasi dan kondisi. Kami berharap ya datang sesungguhnya loh, ya baik bukan sesungguhnya semakin terkena, karena November kita sedang mempersiapkan hasil final. Nah, final itu strategi awal untuk Korli 2023, karena Porprov lebih dulu ke Jurwil daripada Porprov. Kejurulnya September, Porprovnya Oktober. Hebat kan, itu dibalik kan? Harusnya dibalik dulu kan? Jadi seleksi Porprov itu kita abaikan. Masalah tempat, kita di lantai 2 itu pakai AC. Tolong pagi dari buka, itu ada 4 meja di sayur di atas. Jadi sepatu saya yang dibuka, bukan baju. Tidak boleh merokok kan? Ada pertanyaan silakan. Sudah. Jadi diam dulu bentar. Bu Nur nak ngomong. Iya, betul. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah.
alhamdulillah ya, pada pagi hari ini saya masih bisa ada di sini ketemu dengan bapak-bapak semua. Ini kayaknya bapak-bapak semua. Bapak, perkenalkan, saya Mary Kusyanti. Tadinya saya lurah di Kelurahan Talang Aman ini. 3 bulan yang lalu saya dapat rolling, saya menjadi lurah di Kelurahan 20 Ilir D2. Namun untuk Chess Cafe ini masih dipercayakan kepada saya oleh Bapak Camat Kemuning untuk menjadi pengawas dan pembina di sini. Jadi pada hari ini kehadiran saya di sini, saya ingin berkenalan langsung dengan Bapak Ibu sekalian di sini untuk anggaplah motivasi bagi bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang mungkin untuk kita ketahui bersama, sebentar lagi akan ada forkot ya bapak ya. Ya bu. Alhamdulillah beberapa atlet kita di Chess Cafe ini kita ambil, kita tunjuk untuk mewakili Kecamatan Kemuning, asal mungkin beberapa juga atlet di sini akan ditunjuk mewakili kecamatan yang lain. Harapannya yang penting semua atlet dari Chess Cafe ini bisa mengangkat nama Chess Cafe ini menjadi lebih baik dan lebih terkenal lagi. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bonus insya Allah nanti menyusul. Yang penting saya mau kenal dulu, kenal maka tak sayang ya Bapak ya. Benar. Itu. Nanti mungkin untuk kegiatan lebih lanjut nanti saya akan minta jadwal sama Bapak di sini ya Pak ya. Mungkin bisa saya sesekali bergabung. Mungkin kalau cuma sekedar pemain catur biasa mungkin saya bisa Pak. Tapi kalau untuk master lebih mungkin saya belum bisa, kiat-kiatnya mungkin mau belajar lagi di rumah Bapak di sini. Karena menurut saya walaupun perempuan masih bisa juga ya Pak ya. Demikianlah dari saya mohon maaf apabila ada salah kata saya dalam menyampaikan pada hari ini. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor HP-nya biar kita. Nomor HP. Catat. Ini khusus untuk Kemuning. Khusus Kemuning ya. Kosong delapan, 7899, 28, 75. Bapak silakan kalau ada kebutuhan, keperluan untuk di tingkat Kecamatan Kemuning mungkin bisa disampaikan, nanti kita cari solusinya apapun itu nanti kita usahakan ya bapak-bapak ya sekalian. Tapi tidak utang ya, jangan utang ya, jangan utang. Akhir tahun kita dengan agenda ini ya. Akhir tahun kita dengan agenda Mars sebelumnya mau kemarin ya. Di bawah mereka duduk tetap di meja 12. Jadi tetap siapa yang tukeran di meja 12 itu tukeran dengan yang hasil pairing Komodo Chess Club gitu. Semoga dimengerti ya. Nanti posisi duduknya seperti itu. Oke. Mulai. Kasihan kalian. Sebenarnya saya nggak mau terjadi lagi ke depan. Yang ketiga inilah. Karena kita terlambat lete-lete. Kan harus jam 8 sudah selesai. Kita miring main. Nah sekarang ini jam ini nah. Sudah setengah 11. Jadi minta tolong ke depan sebelum ini apa pertandingan dimulai, pairing sudah selesai. Jadi bukan kami menghambat, sampean yang menghambat. Kedengaran. Ya, dan keterlambatan ini kita tanggung bersama. Ya seharusnya maghrib sudah selesai. Ini mungkin maghrib belum selesai. Itu.
Ya, yes? Baiklah, itu aja dari saya. Ya, saya juga mohon doanya karena Pak Okup ini dengan apa bakal operasi. Jadi kita kirim Pak Teha. Jadi alhamdulillah karena bantuan saya kok ngasih obat mineral herbal, alhamdulillah dia sudah bebas. Dan kalau dia kena operasi, gimana kita selanjutnya Kota Palembang catur? Sedih aku. Aku senangis. Dan aku gak cari obat ini, alhamdulillah dia agak lumayan. Aku sudah makan enak, Pak. Nah, itulah. Jadi minta tolong kita bacakan Fatihah untuk Pak Okup. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan bahwa pertama sudah terjadi. Jadi dilanjutkan jam 1 ya. Sampai seterusnya nanti ya itu deh. Ya jadi dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya tes kaki dua. Segera dimulai. Kota di sini Gajah Empat, Kota Putih Gajah, Kota Hitam. Bukan itu witoknya udah masuk. Jadi witoknya posisinya ya. Ini apa Mas Kota bukan? Iya. Ini Kota Putih. Putih itu di sini. Salah. Posisi. Bukan pemainnya. Salah lagi dulu. Jam sin. Sampai 1 guys. Nah, tempat meja 1 2 3 4. Cukup. Sekarang kita cek di atas. Ini lantai 3 ada sisa sekitar 20.000 lebih. Jalan-jalan.
Gak main gak? Gak main? Main. Siapa lawannya? Garuda Putih. Bukan Garuda Pancasila? Bukan. Bukan ya? Bruh. Si budak cekul itu mana? Pirang-pirang. Hey! Hah? Lagi pegawai. Lagi pegawai? Yang nisir ya. Budak cekul selopak juga. Iya. Ngopi dulu lah. Lanjut. Tapi sebelum ngopi, monitoring dulu. Nah, guys, monitoring dulu. Nah. Ini Menteri Muda versus Twin Horse Chess Club C. Di sini Twin Horse diperkuat oleh pemain veteran senior, guys. Mang Rijal. Di meja 2 ada Bapak Ipik. Meja satu Twin Horse C ada Bang Aju. Dan di sini dari Menteri Muda ini ada Abang Ede, Pak Deddy Nawawi. Aku tali. Monitor lagi, ini rombongan Trisula Chess Club lawan Kuda Pelangi. Monitoring babak satu ini, guys. Nah, di situ ini ada rombongan 3 sudah lawannya Korupri Chess Club, guys. Ini rombongan Kuda Pelangi, Kuda Pelangi B. Rombongan Pak Ibnu Darmawan, Kak Wisman, dan Kak Fadil lawan Twin Horse A. Ini ada Nirwan Fitriansa, Erin Sudianto, dan ini. Nah, serius ya dong. Cadangan manajer. Oh, manajer. Kuda Pelangi A dan B. Maka manajer. Besar gaji tuh. Sebentar. Jadi kalau menang kita ngaturnya. Kupikir ya. Ya, duit dapat kayak insyaallah. Amin. Nah, dan di sini seru juga nih, guys. Ini tim Palembang Jaya yang diperkuat Pak Anharudin, Pak Najib, dan Pak Nasri Aidi melawan Fidelia Chess Club yang diperkuat Firdaus, Popo Darman, dan Sulaiman. Nah, ini rombongan nih Twin Horse Chess Club lawan Menteri Muda, guys. Jadi hari ini babak pertama, guys. Kategori senior beregu antar klub catur sekota Palembang. Ini sekitar 30 regu dari klub-klub catur kota Palembang, guys. Nah, ini seragam Palembang Jaya. Oke, sambil menunggu hasil babak pertama, kita ngopi-ngopi dulu, guys. Apa lagi? Hop. Ini yang mantap nih. Nih, motor angkat terkasih, guys. Jadi buat kalian yang mau nongkrong, guys, ngopi sambil main catur, ini di lantai 3 nih enak, guys, di Chess Cafe, guys. Ini lokasinya di Jalan Sersan Sani, Ruko 07, RT 15, RW 04. Ini di lantai 3-nya, guys. Ini luas, bisa santai ngopi enak di sini, guys. Kalau mau ruangan yang full AC itu ada di lantai 1.
mau pesan makanan, minuman, soft drink, cemilan itu ada semua guys. Oke, guys, sekarang masuk babak kedua. Ini suasana di lantai 3 guys, Chess Cafe Palembang nih. Di lantai 3 ini suasana pertandingan guys. Ini konten kreatornya Jantin Beras guys. Jantin Berasnya lagi ngopi abangnya. Iya, break dulu ya. Abang rapi. Monitoring. Iya. Ini pos kota Sumsel lawan Kuda Pelangi. Chess Club. Wah, ini enak. Enak. Siapa yang lawan? Datang lama loh, Mulyono itu. Ditagi janjinya, Iya. Ngajak. Ya, jadi yang namanya Pak Mulyono Susilawan ditunggu. Udah ada poin. 3-0. 3-0. Pakam. Bantai gitu. Bantai. Pas dendam. Oleh juga. Main strategi, cuman kalah dulu. Dan baru. Iya. Nek. Jadilah. Oleh juga. Ini guys, Fidelia Chess Club melawan Benteng Keadilan. Kan jadi tadi. Ini Pak Fahmi. Satu. Ini Kak Oji. Pemantaian Kak, 3-0. Pemantaian nih. Rezeki. Iya. Nah, ini Palembang Jaya versus Green Horse guys, babak kedua. Ayo kita cek ke bawah. Kenapa? Ada yang ibu. Lu apa sih ini? Cikirang.